Shalom. Saudara, kita itu sekarang dalam satu era percepatan yang luar biasa. Dalam satu era perubahan-perubahan yang luar biasa dalam segala bidang, baik teknologi, komunikasi, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan selama di dalam perjalanan saya dalam pelayanan, saya menangkap ada dua hal penting, yaitu kita itu sekarang berada dalam era pergerakan doa, di mana doa ini bisa merubah keadaan. Satu bangsa yang berdoa itu kerajaan Allah akan turun. Saya ingat pada waktu Inggris akan dibom oleh Nazi. Waktu itu Inggris tidak punya tentara yang banyak, tidak punya peralatan perang yang besar, tidak punya. Tapi Raja Inggris menyerukan kepada bangsanya, seluruh rakyatnya untuk berdoa. Dan akhirnya pesawat-pesawat Nazi yang dikirim itu bisa tabrakan di udara. Dan itu menandakan satu bangsa yang berdoa itu merubah keadaan secara luar biasa. Saudara, satu bunga bakung di lembah, bagus, indah. Tapi bisa dibayangkan, andai kata 1000 bunga bakung di lembah, andai kata 1 juta bunga bakung di lembah, wah luar biasa, hebat. Satu gereja berdoa, bagus. Tapi bayangkan kalau 1000 gereja berdoa, kalau seluruh gereja di Indonesia bersatu berdoa, kerajaan Allah akan turun untuk Indonesia, dan Indonesia baru akan terjadi. Yang kedua, itu adalah kita berada dalam era pergerakan misi.